Pemerintah daerah Kabupaten Kampar memperingati Malam Nuzul Quran yang dipusatkan di Masjid Al-Ihsan Markas Islamic Center Bangkinang, Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar pada Sabtu 8 April 2023 malam potang. Peringatan Nuzul Quran Iko bertepatan dengan malam ke-8 Ramadan ompe-ompe Hijriah dengan dihadiri langsung dek penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, Wakil Ketua DPRD Kampar Repol, dan Dim 0313 KPR Letkol Arhanud Mulyadi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang, Kabakren Polres Kampar, para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan kabak di lingkungan Pemda Kampar, owner PT Samgol Group Rahmat Alputra, pengurus Masjid Al-Ihsan, undangan hadir lainnya. Peringatan Nuzul Quran tahun Niko Pemdakap Kampar juga menghadirkan Ustadz Dr. Haji Kazwaini Munir untuk membaikan tausiah tentang Nuzul Quran. Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol menyampaikan bahwa program pemerintah saat Iko fokus kepada zakat. Bagaimana saat Iko Kampar hanya mampu menggarap zakat lewat bisnis sekitar 3 miliar. Sedangkan untuk mencetak hafiz dan hafizo dengan membangun tahfiz dalam rangka mendidik anak-anak menjadi hafal Al-Quran. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan.